Korban asusila berinisial CAT meminta Hasyim Asy'ari memeriksa kesehatan pasca melakukan hubungan badan. Lantas, inilah reaksi mantan ketua KPU saat diminta untuk melakukan cek kesehatan. Dikutip dari tribunnews.com, reaksi Hasyim Asy'ari diungkapkan oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Dalam sidang tersebut terungkap CAT mengalami gangguan kesehatan fisik seusai satu minggu sebelumnya melakukan hubungan badan dengan Hasyim. Adapun CAT periksa kesehatan ke dokter umum pada 18 Oktober 2023 lantaran mengalami gejala. Lantas, CAT menghubungi Hasyim melalui pesan WhatsApp pada 31 Oktober 2023 silam. Pesan itu berupa permintaan agar Hasyim memeriksa kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Sementara Hasyim membalas pesan tersebut dengan kalimat romantis, "Iya, siap sayang," kata Hasyim. Tak berhenti di situ, Hasyim Asy'ari mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di Indonesia. Hasil itu dikirim ke CAT disertai dengan terkarir semoga kita sehat selalu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.